Lawanya. Lawanya. Okay. Hi gang. Hi gang. Apa khabar semua? Weh, lamanya aku menghilang. Aku rasa lama lah juga. Tapi tak lama macam dulu lah. Okay, macam yang korang nampak, aku sekarang ni dekat siapa orang sini? Dia mesti tahu tempat ni. Weh, tempat ni dulu badan jarak aku dah terpukul je kot. Okay, actually aku daripada rumah aku tadi, aku dah rekod. Tapi tak tahulah, masalah GoPro ni ada problem sikit lah. Weh, ada anjir. Ada masalah sikit lah GoPro ni. So aku terpaksa lah rekod untuk kali yang kesekian kalinya secara duduk macam ni. Ha, sebab kalau atas motor nanti tak dengar aku punya suara. Suara aku tak dengar. So aku macam fed up sikit lah. Sebab dah berapa kali aku cuba untuk rekod sambil bila dia rosak tu, bila time mic tu dah masuk, wire mic tu masuk, dia rosak. Dia file cannot be repaired. So kalau ada sesiapa yang ada idea untuk fix benda tu, boleh lah komen kat bawah. Aku appreciate sangat. Okay, so ada MRSM KKB kat situ. Bukan sekolah aku pun. Okay, so macam korang nampak kat tajuk, kali ni aku nak bercakap pasal 5 sebab utama perempuan tak suka motor. Okay. Alright gang, so aku akan kongsikan pendapat aku. Okay, aku akan kongsikan pendapat aku mengikut ranking tau. Daripada tangga kelima sampai tangga pertama. From least to most. And from kurang to, aku rasa sebab paling lah. Kenapa dia dekat nombor satu. Okay, so aku just buat video walk around je sebab GoPro aku rosak. So aku just buat video walk around je sebab GoPro aku rosak. Cheesecake betul. Okay, so sebab yang kelima, iaitu pada pendapat aku, kenapa perempuan tak suka motor, sebab apa perempuan tak suka motor ialah sebab diorang tak boleh nampak cantik. Weh, benda ni tak kelakar, tapi that's the truth. Itu kebenaran dia. Perempuan ni siapa je tak ada nampak cantik kan? Semua nak nampak cantik. Satu hari tak cantik tak boleh. Kalau hari tu dia rasa tak cantik tu, korang jangan kacau dia. Tu ada something. Itu adalah hari yang special di antara hari-hari yang lain. Okay. Alright. Sebab yang kelima tu aku ulas sikit lah. Betul lah. Mungkin ada hari yang mungkin ada perempuan yang rasa, tak boleh. Aku tak boleh naik motor. Nanti aku tak boleh pakai baju kurung Kedah, kurung Pahang, kurung moden, baju peplum, baju Saloma. Semua tak boleh kan. Padahal bukan hari-hari pun nak pakai baju tu. Tapi itulah sebab aku letak dia dekat nombor 5. Sebab mungkin boleh jadi salah satu sebab dan mungkin juga tidak. Mungkin sebab tu wujud dan mungkin tak wujud bagi sesetengah orang. Tak logik. Okay. So itu sebab yang kelima lah. Alright gang. Untuk sebab yang keempat pula ialah, sebab yang keempat ialah takut dengan mindset orang di sekeliling mereka. Aku rasa sebab ni macam kukuh kat. Okay, mungkin ada perempuan yang lahir dalam keluarga yang mementingkan mindset standard tau. So diorang akan letak mindset yang ish, anak tak boleh buat macam ni. Anak kena ikut cakap ibu, anak kena ikut cakap abah. Kalau main motor ni nanti apa orang nak cakap anak ibu ni. Macam tu. So macam dia minat sebenarnya, tapi dia terhalang oleh mindset orang sekeliling kan. So aku macam simpati lah. Aku harap bila diorang dah bebas satu hari nanti, Dah kahwin kan, terikat suami pula kan. Nantilah mungkin ada satu fasa lah hidup korang yang korang dah bebas, korang minat, lepas tu korang minat pula tu dunia dua roda ni kan. Please don't waste your time. Just go for it. Okay. So itu yang aku letak dekat tangga keempat. Alright gang. Untuk tangga yang ketiga pula. Okay, tangga yang ketiga ni dia ada relate juga lah dengan tangga yang keempat tadi. Okay, tapi macam korang fahamkan tangga keempat tadi, dia sebab di tangga yang keempat
sahabat tadi, dia adalah mindset orang lain. So kita tak boleh nak ubah. Untuk nombor tiga ni adalah mindset sendiri. Iaitu sebabnya ialah sebab yang ketiga ni dia tak nak nampak maskulin, tak nak nampak kelakian, dia tak suka benda tu. Okay, so bila dia tak suka benda tu, dia tak nak lah. Dia macam akan reject mentah-mentah macam tu lah. So ini aku memang tak baik tahu dia lah. Sebab dia mindset korang sendiri kan, mindset korang sendiri yang kalau korang sendiri tak ubah, siapa yang boleh ubah? Macam tu. So it's not about looking, or it's not about nampak macam kelakian atau maskulin. It's about your passion tau, benda ni. So macam contohnya, lelaki main bola jaring, adakah ia nampak keperempuanan? Tidak sama sekali bagi aku lah. Kira-kira wanita yang bawa motor ni, dia nampak macam garang kan, macam tegak, tegas kan. Tapi dia masih dalam diri dia adalah seorang perempuan. Okay, itulah kenapa aku letakkan sebab dekat nombor tiga. Sebab mungkin sebab tu kuatlah juga antara sebab-sebab yang dua di bawah tadi. Alright gang, sebab yang kedua pula, antara sebab yang kuat jugalah, sebab tu aku letak kat nombor dua kan. Sebabnya ialah dia takut sebenarnya dengan dua jentera dua roda ni. Sebab tu dia tak nak masuk, tak nak ceburi bidang dua roda ni. Sebab apa? Bawa basikal pun dia tak lepas. Aku kena gelak. Aku cuma nak nyatakan lah apa, aku bukan nak gelak eh. Aku tak merendah-rendahkan ke apa, tak. Okay, so sebab dia sebenarnya takut. Tak ada orang guide dia, tak ada orang. Weh, anjir. Anjir, jangan datang sini. Go straight, go straight. Okay, dia takut sebenarnya sebab tak ada orang guide dia. Macam aku kan, family aku mana ada yang main motor-motor besar macam ni. Tapi aku macam beranilah keluar dari kepompong. Aku bukan nak puji diri aku. Tapi itulah sebab yang kedua. Tapi untuk orang yang berada dalam golongan nombor 2 ni, please lah, if you want to make yourself better, korang kena keluar dari kepompong tu. Kena berani cuba benda-benda macam ni lah. Tak cuba tak tahu. Okay gang, last but not least, sebab yang berada di tangga pertama. Okay, sebab yang pertama ialah sebenarnya dia tak tahu apa-apa pasal parts motor ni. Okay, sebelum aku nak tanya, sebelum tu aku nak tanya, korang tahu apa-apa tak pasal parts kereta? Sama je kan sebenarnya. Kita ni perempuan, bukan kita tahu sangat pun parts kereta ke, parts motor ke, bahagian-bahagian macam motor ni. Apa dia punya oil filter lah, lepas tu air filter pula, lepas tu ada oil jet pula, lepas tu ada apa, monoshock pula. Apa beza monoshock dengan absorber? Sebenarnya dia macam tak nak pening-pening tau. Sebab dia rasa macam kereta pun dah cukup pening, apatah lagi motor. So aku rasa sebab pertama ni macam kelakar tapi benar. Kelakar tapi benar, bukan pelik tapi benar. Mungkin dia macam macam aku sama lah, macam aku cakap tadi. Aku tak ada siapa-siapa pun yang macam guide aku pasal. Tapi adalah juga abang ipar aku, adik aku macam tahu-tahu lah juga sikit-sikit kan. Aku tanya-tanya sikit. Tapi once aku dah masuk kelab motor, aku sekarang ni, yang ni aku tunjuk, yang ni. So aku macam banyak lah belajar. So untuk sebab pertama ni, boleh ubah. Janji korang mahu belajar, berani untuk belajar dan tak malu untuk belajar. Sebab yelah, benda ni kan ramai lelaki kan. So kita niat kita kena betul lah, kita nak belajar. Sebab kita minat, kita nak make ourselves better. Macam tu lah. Weh, hari nak hujan lah, kau nampak tak? Pasal aku kena gerak dulu ni, aku harap belasan aku ni membantu dan dapat mengubah lah mindset-mindset wanita-wanita di luar sana, supaya jangan takut, jangan malu, ubah mindset sendiri dan berani untuk mencuba. Okay, so gang, jangan lupa untuk like, comment, subscribe dan share video aku ni kepada rider-rider lelaki yang ada girlfriend. Racun lah weh korang, racun lah girlfriend korang. So senang korang nak pergi ride, korang nak pergi ride, tak payah naik double kan, betul lah. Korang nak pergi ride, korang ada partner korang bawa motor juga, korang boleh sama-sama
cari top speed. Okay gang, sehingga jumpa lagi. Bye.